Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di The Olivianza di Mandiri Channel 17 ya. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman semua yang ada di sana? Semoga kabar teman-teman baik-baik semua ya di sana dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, jadi konten kali ini aku akan membuat roti bakar rasa kombinasi. Jadi ini aku berbagi rasa untuk teman-teman yang bosan dengan rasa itu-itu aja. Misalkan seperti strawberry, blueberry, bosan, maka aku akan membuatkan ros, rasa kombinasi yang pas di lidah dan pastinya nikmat ya teman-teman jadi untuk teman-teman apabila ada pertanyaan, kritikan atau saran silahkan langsung tulis di kolom komentar ya supaya aku jadi mengerti apabila teman-teman punya inspirasi atau ide-ide lainnya juga bisa langsung ditambahkan di kolom komentar oke teman-teman jadi sebelum kita memasuki kontennya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya mestinya supaya teman-teman tidak ketinggalan mengenai Roti bakar ya mengenai konten seputar roti bakar. Oke teman-teman, jadi daripada lama-lama kita langsung ajak ke kontennya yaitu cara membuat roti bakar rasa kombinasi. Oke teman-teman, langsung ajak kita ke kontennya. Halo teman-teman, jadi yang pertama-tama seperti biasa kita memakai sarung tangan plastik supaya higienis ya. Dan yang kedua siapkan bahannya terlebih dahulu yaitu roti. Di sini aku sudah memotong rotinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi supaya tidak terlalu lama aku tadi sebelumnya udah memotong rotinya. Kita langsung aja ke kontennya rasa kombinasi. Rasa kombinasi itu gimana, Bang? Jadi rasa satu ini dicampur rasanya misalkan rasa si A sama B itu dicampur jadi satu. Jadi di sini untuk teman-teman yang bosan dengan rasa-rasa itu itu aja boleh dicoba untuk teman-teman di rumah ya. Nanti buktikan sendiri rasanya gimana. Nanti langsung tulis di kolom komentar ya rasanya gimana. Oke teman-teman, jadi pertama-tama seperti biasa kita Uh, beri olesan mentega secukupnya yang penting merata ya teman-teman ya Oke jika sudah yang pertama rasa kombinasi yang pertama ini aku isi dengan isian blueberry ya bahan dasarnya ini dasarnya aku beri blueberry dasarnya nanti langsung aku mix aku kombinasi dengan rasa apa ya jangan di skip-skip supaya tidak salah paham ya teman-teman ya karena ini aku dikonsumsi sendiri, isiannya tipis-tipis saja -tipis ya. Yang penting merata ya, teman-teman. Oke, dasarnya aku memakai blueberry ya. Dasaran blueberry yaitu aku campur dengan coklat ya. Aku campur dengan coklat karena ini dimakan sendiri, isiannya tidak terlalu banyak. Tipis-tipis saja, -tipis yang penting merata ya. Eh, ini uh, rasa kombinasi ya, rasa kombinasi jadi seperti ini rasanya itu dicampur jadi satu misalkan kayak coklat keju itu kan udah umum ya. Ini kita membuat hal-hal baru yang yang uh, aku ini dapatkan ide juga dari pelangganku. Jadi pelanggan ini mesennya rata-rata rasa kombinasi seperti ini. Jadi katanya sih bosen dengan rasa-rasa itu aja. Jadi campur-campur. Aku penasaran. Aku penasaran dan akhirnya aku coba aku coba sendiri rasanya kok enak maka aku akan bagikan untuk teman-teman semua ya Oke teman-teman dan rasa yang kedua aku mau menggunakan uh, dasaran ini dasaran cepat tepat apa ini ini adalah tiramisu ya teman-teman ya aku memakai dasaran tiramisu yang kedua jadi aku mendapatkan ide rasa ini juga dari pelanggan ya jadi pelanggan ini pesennya rasanya sering dicampur-campur lah jadi kan aku penasaran, lalu aku coba, aku coba rasanya enak. Akhirnya aku bagikan untuk teman-teman supaya kita saling berbagi ya. Jadi untuk berbagi ide juga untuk teman-teman. Jadi bisa coba-coba di sana. Apabila teman-teman ada rasa kombinasi lagi, rasa yang pastinya enak, langsung aja tulis di kolom komentar ya supaya aku ngerti juga nanti aku akan buatkan kontennya dan kita coba bersama-sama ya. Oke teman-teman, jadi aku pakai dasaran tiramisu. Dan yang kedua kombinasinya apa, Bang? Kombinasinya yaitu aku memakai ini ya. Ini yang kedua aku memakai kombinasi milo. Tapi ini aku tidak semuanya karena terlalu banyak milo. Sekarang kalau milo yang dulu itu pas 18 gram. Sekarang itu 22 gram. Jadi kalau aku semua ini terlalu banyak ya. Jadi aku beri secukupnya karena aku makan sendiri. Kalau terlalu banyak, terlalu lumer-lumer aku tidak begitu suka. Karena nanti masih diberi susu kental manis, jadi manisnya nanti wow berlebihan banget. Oke, jadi secukupnya seperti ini aja. Yang penting merata ya. Yang penting merata. Tapi kalau dijual ya jangan terlalu dikit ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita beri susu, lah. Jika sudah seperti ini, ini udah isi semua. Langsung aja, kita ke proses pembakarannya, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini udah masuk ke proses pembakarannya, ya. Jangan lupa, jika sudah masuk ke proses pembakarannya, teman-teman boleh tambahkan sedikit mentega, ya, teman-teman, yang penting merata untuk proses pembakarannya, ya. Jadi, diberi mentega secukupnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung dilihat bawahnya udah matang atau belum. Jika sudah, langsung teman-teman balik ya. Karena ini aku konsumsi sendiri dan biasanya aku memakannya di pagi hari, jadi makannya tidak terlalu kering ya, supaya di pagi hari masih tetap uh, empuk dan lembut ya, teman-teman, tidak terlalu keras. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman. Boleh memberikan mentega di bagian pojok-pojok kanan-kiri juga boleh Itu bebas ya itu selera Apabila nanti ada request kadang itu kalau setelah dibakar masih nak meminta tambahan mentega Yaitu tambahkan aja teman-teman Tapi kalau saya sendiri jika sudah matang ya tidak aku tambahkan lagi menteganya Karena terlalu berminyak Kalau bagi yang tidak suka nanti rasanya enak Jadi gampang bosan Oke teman-teman jadi pembakarannya proses pembakarannya kurang lebih seperti ini ya. Apabila teman-teman masih kebingungan atau ada pertanyaan langsung aja tidak usah sungkan-sungkan langsung aja tulis di kolom komentar ya keluarnya apa ya. Nanti apabila saya bisa bantu ya maka aku akan bantu jawab ya teman-teman. Apabila nanti jawabannya lama, slow respon, teman-teman harap bersabar ya. Pasti nanti aku jawab satu persatu karena aku sendiri kadang kan ya jualan kadang kan belanja jadi agak sibuk ya teman-teman ya jadi kadang nggak sempat pegang HP terus-terusan ya teman-teman ya jangan lupa di bagian ujung-ujungnya juga dibakar Oke teman-teman jadi sudah apabila sudah dibakar semua kita langsung melihat di proses pemotongannya ya pemotongannya ini seperti apa nanti kita lihat bersama-sama dalaman roti ini seperti apa Oke teman-teman langsung aja ke proses pemotongannya Oke teman-teman jadi kita langsung memasuki proses pemotongannya ya Jadi proses pemotongannya seperti ini ya teman-teman ya Langsung aja kita potong bersama-sama ya teman-teman Dan kita lihat bersama-sama dalemannya itu gimana kalau rasa kombinasi itu ya Kita lihat bersama-sama nanti gimana hasilnya Oke teman-teman jika sudah seperti ini kita lihat bersama-sama ya untuk hasil Rasa kombinasi, ya, kita ambil di bagian tengah. Yang pertama ini ada milo. Yang pertama ini ada milo tiramisu tadi, ya, teman-teman. Ya, kita lihat bersama-sama, ya, milo tiramisu. Kita lihat bersama-sama seperti ini, ya. Ini perpaduan milo dan tiramisu kombinasi milo dan tiramisu, jadi hasilnya seperti ini. Dan ini yang satunya, yaitu. Blueberry, ya, blueberry dan coklat. Mari kita lihat bersama-sama gimana. Jadi, kurang lebih seperti ini, ya. Bisa dilihat bersama-sama, ya, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Hampir tidak terlihat, ya, warna coklatnya, ya, karena hampir-hampir sama-sama gelap. Ya, oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu, ya, untuk rasa kombinasi sendiri, ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya rasa kombinasi sendiri. Jadi itu tadi adalah rasa kombinasi yaitu tiramisu, Milo dan yang satunya itu adalah blueberry coklat ya. Jadi gimana rasanya? Aku sendiri kenapa tidak memakannya? Supaya teman-teman sengaja ya, aku sen aku sengaja tidak memakannya karena supaya teman-teman supaya penasaran ya. Jadi supaya penasaran rasanya itu gimana? Teman-teman boleh coba di rumah karena kan Terkadang selera kita berbeda-beda. Selera orang setiap selera orang berbeda-beda. Kadang aku bilang enak, tapi belum tentu di teman-teman enak. Jadi, supaya penasaran, teman-teman coba aja sendiri di rumah, nanti hasilnya gimana? Tulis di kolom komentar ya. Apabila rasanya enak, jangan lupa ucapkan apa di kolom komentar. Oke, teman-teman, jadi terima kasih dulu konten dari aku, dan semoga teman-teman betah di sini dan tidak bosan mengenai konten seputar roti bakar ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali, ya, teman-teman.